Good. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ya dengan channel SW Jalan-Jalan di sini, dan seperti biasa, kita akan jalan-jalan virtual melihat suasana dan situasi Bali saat ini. Dan seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa Bali saat ini itu menjelang akhir tahun 2022 nih. Dan untuk beberapa titik yang ada di Pulau Dewata Bali saat ini itu sudah mulai macet lagi teman-teman. Salah satunya di jalan paling sibuk yang ada di Bali ya, yaitu Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai Bali. Jalan Pantai Kuta Bali itu saat ini juga sudah mulai macet nih di jam-jam tertentu teman-teman. Apalagi beberapa hari lagi akan adanya pesta kembang api pergantian tahun ya teman-teman. Jadi menambah meriahnya ataupun antusias wisatawan asing ataupun wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali itu semakin antusias lagi untuk berdatangan ke Bali. Jadi banyak sekali nih untuk wisatawan domestik dan juga wisatawan asing liburan ke Bali di akhir tahun ini teman-teman. Karena ya biasa memang ya, Pantai Kuta Bali itu menjadi salah satu barometer pusatnya pergantian ataupun pusatnya malam pergantian tahun baru. Dan saat ini di Pulau Dewata Bali itu menjelang tahun baru ini, banyak sekali ya mobil-mobil ataupun kendaraan berplat motor ataupun berplat luar Bali teman-teman. Jadi saat ini Bali semakin macet nih didatangi ataupun dikunjungi oleh wisatawan asing ataupun wisatawan domestik. Jadi banyak wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali menggunakan kendaraan mereka sendiri teman-teman. Jadi di Bali itu saat ini sudah mulai banyak sekali untuk plat-plat luar Bali teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa melihat mereka berkumpul ataupun berkendara menuju kawasan wisata Kuta Bali. Dan untuk di sini sendiri teman-teman, di Jalan Camplung Tanduk ini lalu lintasnya cukup lancar nih untuk hari ini teman-teman. Ya walaupun saat ini baru saja selesai hujan, namun suasananya cukup syahdu nih untuk jalan-jalan kali ini. Dan beruntung sekali teman-teman, jadi cuacanya saat ini itu sedikit kondusif nih teman-teman, karena beberapa hari terakhir di Pulau Dewata Bali ataupun di Bali lainnya teman-teman, biasanya nih di sore-sore hari itu turun hujan, bahkan tidak tentu teman-teman ya, kadang di siang hari bisa juga turun hujan. Oke teman-teman, jadi di Jalan Camplung Tanduk itu teman-teman bisa mengakses wisata Pantai Seminyak Bali teman-teman, bahkan bisa juga ke arah Double Six Bali. Namun saat ini ditutup ya untuk jalurnya teman-teman, karena ada renovasi nih di sekitaran kawasan Pantai Seminyak Bali dan juga Pantai Double Six. Jadi jika teman-teman ingin ke Pantai Double Six, teman-teman harus lewat Jalan Arjuna teman-teman. Nah sekarang kita di Jalan Camplung Tanduk ini menuju arah ke Jalan Legian Kaje teman-teman. Nah seperti apa situasinya, ikuti terus ya jalan-jalan virtual kali ini sampai akhir nanti, supaya teman-teman menjadi tahu situasi yang ada di kawasan wisata yang ada di Bali, terutama di kawasan Seminyak Bali dan juga Kuta Bali teman-teman ya. Nah di depan ini kita sudah bertemu dengan pertigaan. Nah di depan itu sudah masuk di Jalan Legian teman-teman. Nah di depan itu, nah ini teman-teman, nah di depan ini kita harus bersabar ya teman-teman, karena untuk lalu lintasnya sendiri hari ini tuh terpantau ya dibilang macet-macet teman-teman, namun ya masih terbilang kondusif lah untuk lalu lintasnya. Oke, nah di sini ada mobil yang
menuju arah jalan Cemplung Tanduk, teman-teman. Nah, kita sabar dulu ya, kita antri, teman-teman, sebelum kita melanjutkan perjalanan. Oke, teman-teman, sambil kita menunggu, kita juga harus selalu berhati-hati dan menjaga kesehatan ya, teman-teman. Dan untuk teman-teman, jika teman-teman berada di Bali saat ini, selamat liburan di Bali, semoga liburannya menyenangkan. Dan untuk teman-teman yang belum bisa ke Bali, semoga video ini bermanfaat nih untuk teman-teman semua. Dan semoga video ini mampu memberikan informasi ataupun suasana terbaru yang ada di Pulau Dewata Bali ini, teman-teman. Dan tidak lupa juga ya, teman-teman, jangan lupa untuk support terus, dukung terus channel SW Jalan-Jalan ini dengan cara subscribe ya, karena satu subscribe itu sangat berharga nih untuk berkembangnya channel SW Jalan-Jalan kedepannya. Kedepannya kita akan jalan-jalan virtual lagi lebih luas dan ke tempat-tempat menarik lainnya. Jadi dukung terus nih channel SW Jalan-Jalan. Oke, balik lagi kita ke perjalanan, teman-teman. Jadi saat ini kita sudah masuk di jalan Legian Kaje, teman-teman. Nah, untuk lalu lintasnya sendiri di jalan ini terpantau juga lumayan ramai nih, teman-teman. Banyak kita harus ngantri juga ini. Dan di jalan Legian Kaje ini, teman-teman, ini merupakan salah satu jalan utama jika teman-teman dari arah Denpasar ataupun dari arah Kota Bali. Nah, di sini untuk hari ini anginnya cukup kencang, teman-teman. Terlihat ya pohonnya itu, ranting-rantingnya terhembus angin itu. Oke, teman-teman. Nah, seperti ini situasinya. Di sebelah kanan kita itu adalah Bintang Supermarket, teman-teman, yang dulunya sempat terbakar dan saat ini sudah kembali beroperasi, teman-teman. Dan selesainya direnovasi ataupun diperbaiki, situasinya sekarang lebih ramai lagi ya, teman-teman. Dan di Bintang Supermarket itu biasanya menjadi favoritnya wisatawan asing nih untuk berkunjung ke sana. Dan sedikit informasi nih, teman-teman, bahwa menjelang tahun baru nanti di tanggal 31 Desember, menjelang malam pergantian tahun, di kawasan wisata Pantai Kuta Bali nantinya akan ditutup nih untuk jalan masuk ke Pantai Kuta Balinya. Nanti akan dialihkan arusnya ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan update situasinya lagi ataupun di mana-mana saja yang akan ditutup jalurnya, ataupun nantinya juga akan di mana bisa parkir jika teman-teman ingin berlibur ataupun menikmati kemeriahan malam pergantian tahun di kawasan Pantai Kuta Bali. Dan di sini lalu lintasnya cukup macet ya, teman-teman. Jadi kita harus bersabar nih jika di kondisi seperti ini, karena mau nyelip pun juga agak susah, teman-teman. Memang ya, di jalan Legian Kaje ini memang menjadi salah satu ya jalan yang cukup macet di Bali, teman-teman, terutama di jam-jam seperti ini. Terlebih lagi saat ini menjelang tahun baru, di mana-mana pun mulai macet lagi nih, karena traffic kendaraan yang masuk ke Bali itu juga sudah mulai ramai lagi, teman-teman. Jadi banyak wisatawan domestik ya, terutama yang membawa mobil masuk ke Bali. Nah, seperti teman-teman bisa lihat nih, ada yang berplat N dan W, banyak sekali, teman-teman. Jadi senang melihat Bali saat ini, teman-teman, karena saat ini Bali juga sudah mulai ramai lagi, terutama di momen tahun baru ini ya. Dan juga tahun baru ini kita bisa merayakan ataupun menikmati kemeriahan pesta kembang api di malam pergantian tahun.
Dan gak terasa ya teman-teman, sebentar lagi kita akan mengakhiri perjalanan kali ini nih. Untuk melihat suasana situasi Jalan Camplung Tanduk Seminyak tadi sampai di Jalan Legian Kaje ini. Terima kasih banyak nih teman-teman sudah mengikuti jalan-jalan virtualku dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan semuanya menjadi tahu situasi Bali saat ini menjelang pergantian tahun 2023. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya, dan terima kasih banyak. Semoga sehat selalu nih untuk teman-teman semua dimanapun berada, dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel SW Jalan-Jalan ya, karena setiap hari akan ada updatean terbaru di setiap perjalanannya. Sampai di sini dulu ya jalan-jalan virtual kali ini, dan sampai jumpa di jalan-jalan virtual berikutnya. Terima kasih.